Hebat, Blimbing Wuluh jadi pembayar pajak tercepat. Blimbing Wuluh, demikian nama desa yang diambil dari salah satu buah-buahan yang sangat taat membayar pajak. Tak heran, jika pada 29 Juni kemarin, Blimbing Wuluh mendapat penghargaan sebagai desa tercepat dalam membayar PBB atau pajak bumi dan bangunan. Acara yang terhormat. Hari ini, Kamis 20 Agustus 2020 akhirnya mengadakan syukuran bertajuk Kepiar Semarak atas prestasi yang diraih Blimbing Wuluh, dihadiri seluruh warga desa Blimbing Wuluh dan rombongan Bupati Pekalongan juga berkenan hadir. Republik Indonesia yang ke-75, Desa Blimbing Wuluh. Rianto, selaku Kepala Desa Blimbing Wuluh menuturkan, meski di era COVID-19 ini warganya mampu membayar pajak secara cepat. Hal itu menjadikannya bangga karena mengantarkan Blimbing Wuluh mendapat prestasi dari pemerintah kabupaten. Dan alhamdulillah, pada tanggal 29 Juni tahun 2020 kemarin, kita bisa. Asif Kolbi sebagai Bupati Pekalongan mengaku sangat bangga atas kinerja Kepala Desa Blimbing Wuluh. Motivasi kepada warga untuk bijak bayar pajak dapat menjadi contoh di desa-desa lainnya. Desa yang cukup berprestasi, punya banyak inovasi, sehingga kepilih sudah ke 3 kali. Nanti ke-4-nya insya Allah anggota DPRD. Amin Allahumma. Tapi ojo bupati percuma kalah kali gulo. Anggota DPRD ini Pak Rianto, oke? Karena beliau punya keperpihakan yang saing, punya inovasi. Bayar pajak niki merupakan kewajiban panjenengan gulo, gulo nggih bayar pajak. Tapi hasilnya balik lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Panjenengan seniki perso. Kalau desa ini sekarang sudah lebih baik daripada 10-15 tahun yang lalu. Karena nopo desa niku sekarang punya sumber dana. Kalau riyen mboten, dana saking pemerintah kabupaten niku rata-rata sak desa niku paling 10 juta sampai 35 juta. Musik.